dorong tangga saja. Dan ini di sini. Kan bisa ruang ya. Halo sahabat YouTube semua, kembali lagi di Suryadi Artawan Channel. Hari ini aku mau ngajak kalian mengikuti kegiatan persembahyanganku ke Pura Ulun Danu Batur dan Pura Besaki. Pokoknya kalian gak perlu penasaran deh. Yang pasti ikutin aja dan tonton aja video ini sampai habis, oke? Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di daerah Kintamani. Jadi di sini kita akan melakukan persembahyangan pertama sebelum nantinya kita lanjut ke Pura Besaki. Buat kalian yang tak ingin capek-capek berjalan, kalian bisa menyewa jasa ojek yang ada di sini. Hari ini aku berangkat bersama rombongan naik bus. Jadi jarak tempuh menuju ke pura lumayan jauh, kurang lebih 1-2 km jika kalian berjalan kaki tentunya. Namun banyaknya orang-orang yang berjalan plus udara Kintamani yang sejuk membuat perjalanan terasa menyenangkan. Akhirnya sampai juga. Orang-orang yang ingin bersembahyang hari ini ternyata banyak banget. Tak hanya dari umat Hindu Bali, ternyata ada juga beberapa wisatawan yang datang hanya untuk sekedar melihat prosesi persembahyangan umat Hindu Bali. Juga mereka ingin melihat dan menyaksikan tarian-tarian tradisional yang ada di Bali. Ambil
Manu Pisan, Pisan Nenas, Majang Lingga di Jeremangku, Riki Rengkuro dan Batur, Mangga Siagu, Asiki Kacang Aturang Ayam. Hari untuk kandang di Jeremangku campur ngawin ngasawa yang bakti dulu. Ya Tuhan melingkupo jaga kelanturan untuk bakti penganyar saking awam. Persembahyangan di Pura Ulun Danu Batur sudah selesai. Sekarang kita kembali ke bus dan lanjut perjalanan menuju ke Pura Besaki. Oke semua, sampai juga kita di parkiran Pura Besaki. Sekedar info, Pura Besaki baru saja mendapatkan renovasi besar-besaran. Mulai dari parkir, tempat berjualan, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita juga mendapatkan fasilitas mobil antarjemput menuju ke Pura Besakinya. Jadi, tak perlu capek-capek berjalan seperti dulu. Hehehe. Untuk mobil antar jemput hanya mengantarkan kita sampai di pelataran parkir atas Pura Besaki. Jadi kita akan lanjut berjalan kaki menuju ke Pura Besakinya. Buat kalian yang mengajak lansia, ibu hamil, anak-anak, kalian bisa menggunakan kendaraan khusus yang disediakan di sini. Mereka akan mengantar kalian sampai halaman depan Pura Besaki. Tenggi, idenya sekarang sami, jamin kami ataupun polis kita langsung pada mobil je.
semakin ngiring kebutan dari kerabat kerabat Indonesia untuk mengarang para mantan. Ingin kau ingin? Om Santi Santi Santi. Baiklah sobat sudah di Atawan Channel, persembahyangan saya di Pura Besakih sudah selesai. Waktunya kembali ke bus dan berkumpul dengan rombongan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa juga tonton video-video lainnya di Suryadi Artawan Channel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.